Pelakon Fatah Amin diumumkan bakal memegang portfolio Ketua Eksekutif Pemasaran sebuah jenama produk makanan daging kambing perap popular tanah air. Berita tersebut telah diumumkan menerusi satu hantaran di Instagram pada Rabu. Menerusi hantaran tersebut, pemilik Pak Mat Western Group yang hanya dikenali sebagai Pak Mat berharap pelakon yang popular dengan drama Suri Hati itu dapat memikul jawatan tersebut dengan penuh cemerlang. Tahniah Fatah Amin di atas pelantikan sebagai Ketua Eksekutif Pemasaran Pak Mat Western Group. Semoga beliau mampu untuk merancang dan melaksanakan pembangunan usahawan Pak Mat Western serta merangka strategi jualan yang relevan melalui media massa dan media sosial. Saya harap Fatah mampu pikul amanah jawatan dengan penuh cemerlang. See at your work, kata pemilik Pak Mat Western Group pada ruangan caption. Gempak juga berjaya mendapatkan pengurus kepada Fatah Amin, Sakirin Acha untuk mengesahkan berita tersebut. Acha mengesahkan pelantikan Fatah dan berkata perjalanan karya seni pelakon itu masih tetap diteruskan. Masih, jawab Acha secara ringkas. Berita itu disambut baik oleh peminat Pak Mat Western dan juga peminat-peminat Fatah Amin. Menjengah ke ruangan komen, peminat-peminat mengucapkan tahniah kepada pelakon kacau itu atas perlantikannya sebagai Ketua Eksekutif Pemasaran. Wow, seriuslah. Alhamdulillah, Fatah Amin. Alhamdulillah, syukur. Tahniah Fatah Amin. Rezeki sentiasa datang pada waktu yang tepat. Semoga sukses. Fuh, padulah tahniah. Mendunia betullah Fatah, tahniah. Alhamdulillah murah rezeki dia, kata netizen di ruangan komen. Sekadar info, Fatah Amin sebelum ini pernah membuat beberapa kemunculan untuk kandungan sosial media Pak Mat Western di samping turut menjadi pengacara untuk jualan di TikTok Live.